Inilah dia hasil masakan Henry Balin Channel. Pucuk ubi bersama dengan ayam tua. Let's go tengok macam mana cara Henry Balin masak ayam tua bersama dengan pucuk ubi, guys. Jom. Selamat sejahtera dan salam satu hobi teman-teman. Bersama saya lagi Henry Balin Channel. Ini dia ayam tua yang kita telah bakar. Ini dia pucuk ubi yang kita telah gosok secara tradisional menggunakan capan. Okey, bumbu yang saya gunakan bawang putih, bawang merah dengan halia saja. Saya akan masak sup saja ayam tua yang kita bakar dengan pucuk ubi ni, guys. Teruskan menonton Henry Balin Channel dan saksikan macam mana saya masak makanan legend ini, guys. Let's go. Masukkan minyak dulu, guys, untuk kita menumis bahannya tadi. Teruskan menonton. Masukkan bumbunya tadi, bawang putih, bawang merah dengan halia. Kacau-kacau dia. Masukkan air sup dia dulu. Kita tak masukkan ayam dulu, kita masukkan air dia. Lepas tu baru kita akan masukkan ayamnya, guys. Kita tambah sedikit air lagi. Okey. Kita masukkan, seterusnya masukkan ayam pencen tadi yang telah kita bakar-bakar, guys. Itulah portion ayam pencen kita. Kita biarkan dia mendidih. Lepas tu baru kita akan masukkan pucuk ubi kita. Saya nak tutup dia dulu. Teruskan menonton, guys. Okay, guys, kita menjenguk hasilnya setelah beberapa ketika. Saya kena tudungkan dia tadi tebak. Ayam tua ni biarpun dia tak tua sangat, tapi dia ada liat sikit lah, guys. Sebab tu saya kena tutup dia tadi. Inilah portion dia. Belum berapa lembut, jadi saya nak tutup dia lagi, guys. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton Henry Balin Channel. Jangan lupa subscribe, guys. Kita masak sayur kampung bersama dengan ayam tua, iaitu pucuk ubi, guys. Okey, seterusnya saya akan masukkan pucuk ubi tadi. Ayam kita sudah pun lembut, jadi kita masukkan pucuk ubi tadi. Itulah portion dia, guys. Sekarang ni proses untuk kita apa tu, masak pucuk ubi biar dia masak sekata dengan ayam kita tadi dan tak perlu mengambil masa yang terlalu lama lah, teman-teman. Sebab ayam kita dah pun lembut, cuma tinggal kita pastikan kita punya pucuk ubi tadi tu dalam keadaan yang masak lah sebelum kita makan dia, baru dia ada om, guys.
Oke okay guys, putu ubi kita sudah pun masak sepenuhnya. Terima kasih kepada yang menonton Henry Balling Channel. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe guys. Bye. Inilah hasilnya masakan kita tadi. Pucuk ubi bersama dengan ayam tua. Sudah pun masak dan berada di besin. Ini besin guys, bukan mangkuk. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton Henry Balling Channel.